Lalu anak cikgu itu melarikan diri sekuat-kuat hatinya daripada yang nak makan. Adam, saya nampak awak asyik membaca saja dari tadi. Marilah kita makan. Tak apa, awak makan dulu. Nanti sekejap lagi kalau saya lapar, saya makanlah. Adam! Dia terus... Apa? Marilah kita pergi mandi. Mandi? Awak mandilah dulu. Nanti habis baca ni saya mandi. Saya pun nak makan dulu. Tak nak mandi? Adam, apa? Tengok sana, budak-budak main pasir lah. Mari kita pergi main. Mana? Sana. Pergilah dulu, tak apa. Kejap lagi saya datang. Saya ambilkan baca sikit je ni, cerita ni lagi. Baik. Saya pergi dulu. Saya makan dulu. Baik tau. Ya. Sekarang istana pasir saya sudah siap. Nampak tak sana tu? Apa tu? Bagus. Weh, Robby. Ya. Apa ni, Rafi? Kalau mau berdua mau tahu, inilah dia istana pasir. Pasir? Ya. Nantinya kan? Bunyi macam menarik. Macam mana cara awak buat istana pasir ni? Awak tak tahu ya? Tak tahu. Saya terangkan. Mula-mula, kita kena sodok pasir masuk dalam bekas ikut acuan apa yang kita mahu. Lepas tu? Kemudian, kita padatkan itu pasir. Kita buatlah bentuk seperti cawan ni. Saya buat bentuk nampak? Ini tepi. Nampak? Cawan. Nampak macam istana betul lah, Rawi. Itulah saya cakap sama awak. Ini istana pasir, kita boleh buat macam-macam bentuk. Betul-betul. Dalam tu ada pintu ke? Terowong dia ada? Tak ada lah. Dia tak boleh ada lubang. Nanti pasir jatuh. Tapi cerah-cerah ni tiang nanti kan? Tapi kalau awak nak tahu kan? Kalau istana pasir ini dilanggar oleh ombak, air ombak, ini istana pasir akan roboh. Habislah, hanyutlah pasir. Sekarang air dah nak pasang lah tu. Tuan air ombak datang, Rafi. Rafi, cepat. Saya punya istana macam mana? Selamat. Assalamualaikum dan apa khabar adik-adik? Kak Fira apa khabar? Kak Fira? Hai adik-adik. Apa khabar semua? Sihat? Kak Fira tengah siapkan lukisan ni. Kejap eh. Cantik tak? Cantik. Tapi Kak Fira, kenapa Kak Fira tak pakai pensel warna ke, warna air ke? Kenapa pakai pasir? Ini adalah cara baru untuk menjadikan aktiviti mewarna lebih menarik. Kalau macam tu boleh tak Ezrin buat satu? Boleh. Cubalah. Tapi sementara tunggu Ezrin yang Kak Fira siapkan, apa kata adik-adik tengok aktiviti kawan-kawan kita buat? Hai adik-adik. Hari ini kita nak belajar buat kolaj rumah. Apa ya yang kita perlukan? Gambar rumah. Jika tiada, adik-adik boleh lukis gambar rumah pada kertas lukisan. Gam. Berus warna. Salib, surat khabar, pasir yang telah diwarnakan dengan pelbagai warna, adik-adik dah sedia? Jom kita mulakan. Mula-mula kita ambil surat khabar untuk lapik supaya meja kita tak kotor. Kemudian ambil gambar rumah. Apa pula langkah seterusnya ya? Oh,
sapukan sedikit gam pada gambar rumah menggunakan terus warna. Ingat ya adik-adik, jangan sampai meleleh ya. Lepas tu ambil pasir mengikut warna yang adik suka dan taburkan pada gambar. Adik-adik kena penuhkan ruang-ruang kosong dengan pasir mengikut kreativiti sendiri. Dah siap pun. Cantik tak kolaj rumah yang dibuat oleh adik-adik kita ni? Lukisan kolaj rumah ni boleh kita gantung di kelas ataupun di rumah. Sampai jumpa lagi dan selamat mencuba. Mari kita ulang kaji. Cuba adik-adik lihat gambar raja ini. Gambar apa ya adik-adik? Pasti adik-adik tahu kan? Ini rumah. Rumah adalah tempat kita berlindung dari panas dan hujan. Baiklah, Kak Fira nak uji adik-adik. Cuba namakan bahagian-bahagian di luar rumah. Ini tingkap. Ini pintu. Ini atap. Ini tangga. Ui, apa yang awak buat sedang buat ni, Ravi? Saya sedang buat kolaj pasir. Kolaj pasir? Apa tu? Tak tahu, itu pun awak tak tahu. Saya memang tak tahu. Tolonglah terangkan pada saya. Alah, kolaj pasir ialah lukisan yang diperbuat daripada pasir yang berwarna, kan? Pasir tu kita cantum-cantum ke atas kertas. Saya tak fahamlah. Alah, kalau awak tak faham juga, susahlah saya nak terangkan, Nabi. Awak tunjukkanlah lukisan awak tu. Pada apa ini? Tuh. Awak bertengok ya? Tengok siapa? Kalau ini saya fahamlah. Dulu saya selalu buat kolaj pasir ini. Sekarang awak sudah faham kolaj pasir macam mana? Betul. Kalau macam tu kan, awak nak buat tak? Nak. Mari kita pergi ke kedai, lepas tu kita beli barang. Kita datang sini balik. Mari. Wah, seronok sungguh kawan-kawan kita tadi. Kak Fira, baru Ezrin tahu. Pasir ni banyak kegunaan dan banyak faedahnya. Betul tu Ezrin, banyak yang kita boleh lakukan. Cuba tengok lukisan Kak Fira, dah siap? Ezrin punya pun dah siap. Lepas ni, Ezrin bolehlah jadikan lukisan ni sebagai perhiasan. Selain jadi perhiasan dinding, Ezrin juga boleh bagi kepada kawan-kawan, teman ataupun guru-guru. Bagus cadangan tu. Ezrin rasa lukisan ni Ezrin nak bagi ke Mak Ezrin. Kak Fira boleh teman Ezrin pergi kedai nak beli pasir lagi lah. Boleh, tapi sebelum tu kita ucapkan dulu selamat tinggal kepada adik-adik kita. Bye!